Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Encik Abdul Malik bin Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gombak Utara. Yang dihormati, Puan Junaidah binti Junus, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati, Puan Nur Azrina binti Ahmad alias Omar, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Rahaizat bin Rahman, Penolong Kanan Core Curriculum. Yang dihormati Puan Jamalia binti Muhammad Nasir, Penolong Kanan Petang. Yang diraikan Puan Habsyah binti Kamis, rakan-rakan guru serta sidang hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Lambaian Kasih sempena pertukaran Puan Habsyah binti Kamis sebagai penolong kanan petang di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Mahsiswandi bin Muhammad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa lijami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Mahsiswandi atas bacaan doa itu tadi. Jasamu dikenang, budimu tak terbilang, semangatmu dijulang, kepimpinanmu gemilang. Begitulah yang boleh kita perkatakan atas segala bakti yang ditaburkan oleh yang diraikan Puan Habsyah binti Kamis sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di Sekolah Kebangsaan Gombak Utara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan daripada Wakil Kelab Guru dan Staf Sekolah Kebangsaan Gombak Utara. Dengan itu, majlis mempersilakan Puan Munzilawati binti Muhammad untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Abdul Malik bin Muhammad, Guru Besar SK Gombak Utara. Yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan. Seterusnya, yang diraikan Puan Habsyah binti Kamis. Seterusnya, rakan guru yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Syukur alhamdulillah
pagi ni dapat kita berjumpa lagi sekali. Panjangkan umur, diberi kesihatan yang baik untuk meraikan majlis perpisahan Cikgu Habsyah ataupun Kak Chah. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang dapat bersama-sama meluangkan masa pada pagi ini. Dan saya harap majlis ini menjadi satu ingatan kepada Cikgu Habsyah nanti ya. Okey, saya mewakili kelab guru dan staf SK Gombak Utara ingin mengucapkan tahniah pada Puan Habsyah kerana dapat naik pangkat. Yang pertamanya, sekolah tak jauh hanya di SK Gombak Setia. Ada lagi perkataan Gombak depan tu, dekatlah tu. Alhamdulillah ya. Dan sepanjang perkhidmatan yang hampir sama dengan saya, 24 tahun bukanlah masa yang singkat, tapi bagi guru-guru yang baru mesti ada juga kenangan. Jadinya terima kasih atas kenangan yang diberikan. Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan. Share ilmu ke pimpinan. Bakat tu memang dah nampak dah. Awal-awal lagi. Cuma sampai sekarang barulah sampai waktu dan saatnya yang Allah dah tulis dekat Lauh Mahfuz, Kak Chah dapat naik pangkat. Alhamdulillah. Dan sesi petang untuk fikir petang, sebenarnya cuaca tak panas. Dia okey je, jangan risau. Okey, di sini saya mewakili sahabat-sahabat guru dan juga staf ingin memohon jutaan kemaafan atas salah silap. Kalau ada terlanjur kata sepanjang kita bersama-sama, minta maaf zahir batin. Yang salah, yang dalam hati, yang terzahir, yang tergaduh dan tersengaja. Sengaja gurau-gurau kan? Minta maaf ya Kak Chah, jangan simpan dalam hati. Seterusnya, saya nak mohon halalkan makan minum jamuan-jamuan kita yang sengaja dimakan. Tadi dah cerita tanam pokok, ham. Nanti kalau berbuah, mohon halalkan. Okey, seterusnya sedihlah pula kan. Semoga doa kami, semoga uruah kita berpanjangan. Walaupun dah berpindah sekolah, dah naik pangkat, jangan lupakan kami di SK Gombak Utara yang walaupun tak jauh. Anggap je walaupun dah berpisah bumbung, dah tak bersama-sama bertugas, tapi semoga kita masih seperti dulu. Boleh berhubungan kalau nak pergi makan-makan. Kan Cikgu Habsyah kan? Okey, akhirnya. Ya, insyaAllah. Saya akhiri dengan pantun. Ada nak pantun lah juga kan? Sutera batik bertenun indah, dipakai sidara nampak berseri. Biar jauh jarak memisah, pastinya ada rindu di hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Munzilawati binti Muhammad atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis pada pagi ini diteruskan dengan tayangan video ucapan daripada wakil warga segera. Dengan itu, marilah sama-sama kita menonton video tersebut. Untuk makluman semua, video tersebut telah disediakan oleh Encik Kasmidi bin Nawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili guru-guru tahun 1 ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas kenaikan pangkat Cikgu Habsyah sebagai GPK Petang. Tahniah sekali lagi ya Kak Chah.
kami ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata atau terkasar bahasa sepanjang Kaca bertugas di Segera. Mohon ampunkan kami dan halalkan makan minum kami ya Kaca. Kami juga mendoakan agar Kaca terus sukses di tempat baharu. Semoga ikatan ukhuwah yang terbina terus berpanjangan dan kenangan yang terukir di Segera akan terpahat di hati Kaca. Semoga berjumpa lagi Kak Cha. Jangan lupakan kami ya Kak Cha di Segera. Selalu tengok-tengok kami. Okay, bye-bye Kak Cha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Azmi, wakil daripada guru-guru tahun 2 ingin mengucapkan tahniah buat Cikgu Ausah. Selamat maju jaya di tempat baru. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus cemerlang di sekolah baru. Kami memohon ribuan kemaafan jika ada salah dan silap daripada kami. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dan lagu ini saya tujukan khas untuk Cak Cah. Cuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan layu-layuan. Pada awal perkenalan Rosha dengan Kak Chani, nampak macam kurang mesra orangnya, nampak macam serius saja. Tapi sebenarnya once dah kenal dengan Kak Cha, dah selalu bercampur dengan dia. Kak Cha sebenarnya orangnya yang orang yang sangat baik, hati dia bersih. Walaupun nampak macam garang, sebenarnya dia jiwa dia lembut, jiwa dia lembut, hati dia bersih, suka tolong orang. Itu satu yang Rosha sukalah dengan kepribadian Kak Cha. Rosha nak ucapkan tahniah kepada Kak Cha di atas kenaikan pangkat dan juga dapat berkhidmat di tempat baru. Semoga sentiasa gemilang, cemerlang dan sentiasa diberi kesihatan yang baik. Selamat meneruskan tugas di tempat baru, dan jangan lupakan Rosha dan kawan-kawan lain di SKU. Ha, jangan lupa, always keep in touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili beberapa tahun mengucapkan tahniah kepada Cikgu Hafsyah di atas kenaikan pangkat. Semoga terus memberikan khidmat yang cemerlang di tempat yang baru. Terima kasih di atas segala kerjasama untuk belajar yang diberikan selama berada di Kubah Utara. Mohon halal segala makanan minum dan maaf jika ada salah dan silap. Semoga Kak Cha terus memberikan khidmat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga Segera dan yang diraikan kepada Puan Hafsyah binti Khamis atau kita kenali beliau sebagai Kak Cha. Saya mewakili guru-guru tahun 6 ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Cha atas komitmen yang telah diberikan sepanjang menjadi guru matematik tahun 6. Terima kasih juga diucapkan kepada Kak Cha kerana telah memberi sokongan dan kerjasama kepada semua aktiviti-aktiviti tahun 6. Tidak dilupakan juga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Cha kerana telah menjadi seorang ketua iaitu penyelaras tahun 6 yang baik sepanjang menjawat jawatan penyelaras tahun 6. Secara peribadi, saya mengenali Kak Cha sebagai seorang rakan sejawat yang begitu committed dengan tugasnya. Walaupun dah lanjut usia ni, kadang-kadang Kak Cha pun dia lupa
dah masuk kelas yang mana satu, dia pun keliru. Okey, yang mana satu jadual dia yang sebenarnya, tetapi situasi-situasi tersebutlah telah menjadikan suatu bahan kepada kami untuk melawak dengan Kak Chah. Dan kami harap lawak-lawak yang kami lakukan dengan Kak Chah, Kak Chah tak simpan dalam hati dan jadikanlah ianya sebagai suatu kenangan yang akan dikenang sehingga bila-bila. Okey, selain itu, mungkin pendapat ini sedikit berbeza dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Mungkin ada rakan-rakan sekerja yang mengenali Kak Chah sebagai seorang yang begitu garang ataupun seorang yang sangat berprinsip. Okey, sebenarnya Kak Chah ni, kalau kita kenalinya beliau ni secara rapat, kita akan memahami Kak Chah ni sebenarnya adalah seorang individu ataupun seorang kakak yang sangat mudah untuk didekati. Dan beliau juga merupakan seorang kakak yang sangat mudah untuk mendengar cerita-cerita yang kita selalu kongsikan dengan beliau. Dan beliau juga selalu memberikan nasihat-nasihat yang positif kepada kami semua adik-adik di tahun 6. Jadi kami harap segala nasihat, teguran yang Kak Chah berikan kepada kami akan kami simpan sehingga bila-bila. Dan kami harap walaupun selepas ini Kak Chah sudah tidak ada lagi di dalam bilik tahun 6, rajin-rajinlah memberi nasihat kepada kami melalui medium WhatsApp ataupun medium-medium social media yang lain. Dan secara terus terang, sebenarnya saya sebagai seorang adik yang sangat baru mengenali Kak Chah, tapi hubungan saya dengan Kak Chah begitu rapat. Di mana ada Kak Chah, di situlah ada saya. Jadi sebab itulah saya katakan Kak Chah ni adalah seorang individu yang sangat baik sebenarnya, ya. Cuma ialah kadang-kadang bila dah sampai waktunya Kak Chah tu dia nak menang, kita bagilah dia menang. Sebab kadang-kadang apa yang diberikan pendapat tu ada betulnya. Sebab beliau ni dah lama dah bergelumang dalam dunia perguruan dan sebagainya. Jadi saya hanya menerimalah segala maklum balas, nasihat yang diberikan oleh beliau dengan hati yang terbuka. Jadi akhir kalam, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Kak Chah dalam satu suasana pekerjaan yang baharu, di posisi yang baharu, iaitu sebagai seorang penyelia petang. Dan saya harap Kak Chah dapat doakan kami-kami di SK Gombak Utara ni sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan terus cemerlang dan gemilang dan dapat memberi sumbang bakti ke SK Gombak Utara. Itu sahaja ucapan daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Chah. Majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Kasmidi bin Nawi kerana telah menyediakan video ucapan wakil guru-guru segera. Okey, sidang hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan ucapan daripada Tuan Guru Besar Encik Abdul Malik bin Muhammad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ikram selaku pengacara tetap empat gayanya untuk acara-acara sosial macam ni. Dan seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, ya, guru-guru pengkanan yang diraikan, Cikgu Habsyah Khamis, guru-guru, staf-staf sokongan serta hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi ini, ya, untuk meraihkan majlis lambaian kasih buat Puan Habsyah binti Khamis, ya, yang telah dinaikkan pangkat
sebagai penolong kanan petang ya, di SK Gombak Setia. Terima kasih atas kehadiran semua guru dan juga staf ya, yang turut sama pada pagi ini walaupun pada Sabtu yang pertama ya. Tetapi sepatutnya majlis ini kita jalankan pada minggu lepas ya. Jadi kita bawalah ya, yang minggu lepas tu ke minggu ini. Jadi kita dah lihatkan cikgu minggu lepas dan kita gantikan. Ini hanyalah sebagai gantian Sabtu minggu keempat punya aktiviti. Penghargaan kepada kelab guru dan staf atas penganjuran majlis pada pagi ini. Nampak gayanya selang 2 bulan kita ada lambaian kasih ni. Mula dengan Cik Azam, Wan-Wan Azlina, kemudian Zafida, dan hari ini Cikgu Hafsyah. 2 bulan dari tarikh ini juga Puan Jamalia. So selang 2 bulan tu kita adalah lambaian kasih. Jangan lambaian terus sudahlah. Lambaian terus tu untuk guru besar lah kot. Stand by je lah tu. Tahniah saya ucapkan kepada Wan Hafsyah lah. Wan Hafsyah, takkan saya nak panggil Kak Cah pula kan. Tapi sebenarnya dia lagi tua. Kalau dia dari segi bulan, tua banyak kan, tua sikit, berbulan-bulan. Okey, atas pelantikan sebagai tolong kanan petang di SK Gombak Setia. Tak jauh pun dari bumbung Blok C tu, Cikgu Ikram boleh tengok lah bumbung Gombak Setia. Nampak ke Cikgu Ikram? Nampak, cuma suara aku tak dengar dah lepas ni. Okey, suara tu kita boleh call-call lah. Calling-calling lah. Kemudian jadikanlah pelantikan ini sebagai satu lonjakan. Lonjakan dalam karier. Saya selalu cakap, sampai bila nak duduk di SK Gombak Utara? Berubahlah. Carilah satu kelainan dalam kejayaan kita. Kalau selama-lamanya kita mengajar, tak ada satu batu loncatan atau satu perubahan pun, nanti kita akan jadi satu anti-climax kat situ dalam kita punya tugasan lah. Tapi janganlah 5-6 tahun dah nak berubah jawatan. Nanti DB sokong dengan pengganti lah. Dan kecil hati untuk orang tu. Okey. Kemudian saya sentiasalah memberikan sokongan. Kalau saya tengok perkara itu ada impak yang positif lah kepada guru-guru saya. Kalau saya tengok macam 50-50 tu, itulah yang saya kadang-kadang letak sebagai sokongan dengan pengganti. Kalau saya tengok bagus untuk kejayaan dia, tak ada apa-apa masalah dalam kita punya organisasi, saya akan letakkan sokongan sepenuhnya. Jadi pastinya selepas ini banyak perkara baru yang perlu Cikgu Hafsyah tempuhi. Berbeza sangat-sangat sebagai pentadbir dan guru biasa. Dan kalau ditanya kepada saya, keseronokan menjadi guru biasa itu adalah lebih banyak berbanding dengan pentadbir. Kalau tanya saya lah, kalau tanya orang lain, mungkin lain jawapannya. Kenikmatan kita sebagai seorang guru tu banyak sebagai guru akademik. Dan anak-anak murid kita pun nanti dia akan ingat kita sebagai guru yang mengajar dia. Daripada kita ni katakanlah sebagai seorang guru besar pun kadang-kadang dia pun tak ingat. Macam tu. Tapi kita sebagai guru itu impaknya sangat besar kepada murid-murid. Memanglah kita jadi pentadbir pun kita guru. Cuma orang kata
kebanyakan masa kita tu lebih kepada pengurusan, kepada pengurusan sekolah, dan hanya tinggal mungkin 12 waktu sahaja untuk kita mengajar. Tetapi lama-lama kita mengajar dari first lantikan kita itu akan dikenang oleh murid-murid kita. Kalau tanya saya, anak-anak murid saya yang ingat saya ialah anak-anak murid saya yang first batch yang kita ajar. Yang dia orang dah jadi 4, dia orang dah jadi 5, dah jadi 6. Kalau kita bawa dia orang, itulah yang ingat kepada kita sehingga hari ini. Tetapi bila jadi pentadbir ini, jiwa itu kena kuat. Tak boleh orang kata terlalu mudah untuk terasa hati. Kerana kita kena berhadapan dengan bukan lagi murid tetapi dengan guru-guru yang pelbagai ragam dan situasi. Jadi masa tu nanti barulah kita dapat bezakan situasi kita sebagai seorang guru biasa dan situasi kita sebagai seorang pentadbir. Itu jadi penolakanan. Nanti jadi guru besar lain pula cabarannya. Kalau ada rezeki mungkin selepas 3 tahun boleh mohon yang lebih jauh lagi sebagai seorang pengurus sekolah. Tempoh 23 tahun di SK Gombak Utara pastinya satu tempoh yang agak lama lah bagi seseorang guru di sesebuah sekolah. Saya paling lama pun 17 tahun sahaja, iaitu di SK Gombak 1. Kemudian saya pun isi borang untuk naik pangkat. Dan Cikgu Afsyah 23 tahun baru ada peluang lah, diberikan peluang daripada oleh PPD jabatan untuk bergerak sebagai seorang pelukanan. Tapi tak apa, pengalaman selama 23 tahun itu akan membantu kita banyak dalam tugas-tugas seharian kita. Dan saya dah pesan kepada Cikgu Afsyah, jangan kita bandingkan. Jangan kita bandingkan sekolah baru dengan sekolah yang telah kita diami ataupun bertugas. Kalau nak bandingkan selama 23 tahun dengan sekolah baru tu, tak setara lah perbandingan tu. Dan keseronokan tu akan datang, jangan risau. Hari ini sehari dua minggu pertama kita pergi, mungkin kita rasa tak serasi lagi. Dah lama-lama esok lalu depan segera pun tak nak tengok lagi, sebab hati kita dah mula bertaut kepada sekolah baru. Tapi sekarang 2-3 hari ni, walaupun kita dah dapat surat, dah pergi melaku diri dan sebagainya, hati kita nak masuk je sekolah kita, kan? Nak tengok kebun lah, nak tengok kolam lah, nak tengok itu, nak tengok ini. Tapi lama-lama, lalu pun dah tak sempat toleh. Sebab ada banyak perkara kita nak kejarkan di sekolah baharu. Itu adalah lumrah. Sebagai kita seorang pendidik. Jadi saya mewakili pengurusan sekolah mengucapkan terima kasih, penghargaan atas jasa bakti selama 23 tahun di SK Gombak Utara. Pastinya kita tidak akan lupakanlah. Nanti kalau ada kesempatan nak bina tugu, kita letaklah tugu Cikgu Afsyah satu. Sebab dah lebih daripada 20 tahun di SK Gombak Utara. Tapi tidaklah boleh menandingi Encik Azam selama 38 tahun dan mungkin selepas itu diikuti oleh Puan Jem lah, yang dari lantikan pertama mereka di Gombak Utara, diletakkan di Gombak Utara. Itu antara otai-otai yang sangat berbisa. Jadi bila saya masuk di sini pun, saya lihat terlampau ramai sangat senior. Bila ramai senior ni, kita kena berhadapan dengan situasi mereka sudah tepu. Tepu ni maksudnya macam batu, kan? Kita nak ubah tu kena ambil masa yang lama. Kalau batu tu dia melalui proses lulu hawa, kan? Tapi kalau manusia ni melalui proses pujukan,
melalui proses macam-macam cara lah, itu kebijaksanaan seorang pengurus sekolah lah untuk membentuk budaya di sesebuah sekolah. Jadi Cikgu Afsyah pun ada pengalaman yang lama, jadi nak membentuk guru-guru petang tu supaya bersatu hati di bawah pentadbiran Cikgu Afsyah, jangan ada yang bersimpang siur dan sebagainya, gunakanlah kebijaksanaan, dan orang kata umpama menarik rambut di dalam tepung, rambut tu tak putus dan tepung tu tak berselerak. Pegang cakap saya ni, menangilah hati cikgu-cikgu kita, kerana bila mereka sudah boleh mengikut kita, maka mudahlah untuk apa nama kita mengurus takbir, terutamanya guru-guru di sebelah petang. Tapi kita jangan lupa, jangan overshadow guru besar, jangan, sebab kita ada lagi di atas kita. Walaupun Cikgu Ikram kata tadi selalu nak menang, tapi ada kalanya kita kena mengendurkan sikit kehendak, semangat kita. Kadang-kadang semangat kita ni ialah orang baru kan, berkobar-kobarnya tu lain macam sikit. Jadi sesuaikan diri dulu, sesuaikan diri dulu, jangan terus-terus nak cadangkan itu, cadangkan ini. Pelajari dulu situasi di sekolah baru, sepastinya tidak sama, sepastinya tidak sama dengan sekolah yang telah kita duduki selama hampir 23 tahun itu. Jadi itu sajalah yang ingin saya sampaikan. Kalau nak masuk sekolah, masuklah, tapi ikutlah prosedur serta SOP yang telah ditetapkan. Tak bolehlah macam dulu je, terus melulu je kan. Tapi sekarang kena tulis nama orang luar, kan? Gitu. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Jadikan semua kenangan manis di SC Gombak Utara ini sebagai perangsang kepada kita untuk terus berjaya dalam dunia pendidikan. Yang pahit-pahit itu kita put aside lah, letak tepi. Yang tak sepatutnya kita kenang dan tak sepatutnya kita letak di dalam hati kita. Dan kita jadikan itu sebagai satu cabaran untuk berubah, untuk lebih baik lagi. Pendidikan ni dia tak statik, dia sentiasa berubah. Hari ini lain, hari ini macam ni, besok dah lain. Dua minggu lagi pun berubah, kita tak tahu. Tambah dalam zaman pandemik ini, kita lihat perubahan-perubahan itu berlaku secara pantas. Dulu mana kita pernah terfikir majlis dalam bayang kasih itu nak dibuat secara atas talian. Tapi hari ini semuanya secara atas talian, dan kita tidak boleh tertinggal ke belakang. Malah kita kena sentiasa ke hadapan, dan minda kita, jiwa kita, pemikiran kita kena sentiasa positif. Kalau kita masih lagi takut lama dengan kita punya orang kata firasat yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul, tak boleh lah. Kadang-kadang kita kena lembutkan hati kita, mudah mengikuti perubahan dan sentiasa mengikuti ketua kita. Tak kira lah siapa, janji dia bawa kita ke jalan yang betul. Kalau yang bercanggah tu, pandai-pandai kita lah. Pandai-pandai kita lah sebagai seorang guru. Jadi untuk itu saya ucapkan tahniah, selamat berkhidmat di tempat baru. Semoga yang baik-baik saja untuk Cikgu Afsyah dan keluarga, dan banyak sangat bagi makanan kepada kami semua di SK Gombak Utara. Kita mohon dihalalkan dan happy-happy selalu. Dalam hidup ini tidak ada yang mendukakan melainkan yang menggembirakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertugas di tempat baru. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada Cikgu Ikram. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar Encik Abdul Malik bin Muhammad atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya rasa antara keempat-empat majlis, inilah ucapan yang paling panjang sekali GB berikan. Lebih kurang 15 ke 20 minit ucapannya. Okey, kalau tidak sebelum ni 5 minit dia ucapannya. Okey, jadi saya harap Cikgu Habsyah dapatlah
gunakan segala nasihat yang diberikan oleh Tuan Guru Besar untuk diaplikasikan dalam situasi sekolah yang baru. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tiap pertemuan pasti ada perpisahan, itu adat lumrah kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan, walau sukar untuk ditelan, tapi kaki tetap mengorak jalan selagi hayat dikandung badan. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan persembahan video montaj sempena majlis perpisahan Puan Habsyah binti Khamis. Dipersilakan. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, oh, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Itulah dia video perjalanan kehidupan dan latar belakang perkhidmatan Puan Habsyah binti Khamis sepanjang beliau menjawat jawatan guru akademik biasa di Sekolah Kebangsaan Gombak Utara. Dan saya dah nampak dah air mata Kak Chan mengalir. Jadi sebelum air mata tu mengalir lebih deras, maka dengan ini saya mempersilakan Puan Habsyah binti Khamis untuk menyampaikan ucapan perpisahan yang kita tunggu-tunggukan. Dipersilakan Puan Habsyah.
Terima kasih diucapkan kepada Cik Ikram selaku pengisi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Guru Besar Cik Abdul Malik, barisan penolong kanan Puan Jun, Puan Azlina, Cik Ijat, Puan Jamalia dan guru-guru yang saya sayangi sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama di majlis ini, walaupun sekadar maya, tapi saya tak langsung menyebabkan hati saya sangat terguris. Terima kasih juga kepada individu, insan yang secara tak langsung dan secara langsung mengadakan majlis ini. Saya sampai di Gombak Utara, saya cerita sikit lah ya. Saya sampai di Gombak Utara pada tahun 1997, bulan 4. Waktu tu saya mengandung. Saya dapat di situ. Dan pada masa tu saya tak tahu bawa kereta, bawa kenderaan, tak tahu. Tapi ada individu yang, ada insan ya, Puan Muzilawati, yang saya takkan lupa jasa baiknya, di mana dia bawa saya dengan menaiki motor sampai ke Gombak Utara. Masa tu saya tinggal di Batu Sembilan. Itu kenangan yang saya tak dapat lupakan. Terima kasih Mun. Semoga apa yang Mun beri pada akak, Allah balas segala-galanya. Itu saya memang tak pernah lupa. Okay, itu first time saya sampai ke Gombak Utara, memang tak tahu bawa kereta. Mun yang tolong saya sampai ke Gombak Utara. Pengalaman selama 23 tahun di Gombak Utara amat mematangkan diri saya sebagai seorang pendidik. 7 orang guru besar sepanjang saya berkhidmat. Yang pertama Tuan Haji Amir, yang kedua Tuan Haji Azhari, kemudian Cikgu Alwan, kemudian Cikgu Hajah Sufatima, kemudian Hajah Yus Asima, kemudian Encik Zulkifli, dan yang terakhir Encik Abdul Malik. Antara kenangan yang pahit, tak ada. Semuanya manis-manis belaka. Saya nak cerita yang manis-manis je lah ya. Okay, pengalaman saya yang sangat manis, bila saya dilamar oleh Cikgu Alwan Benjinin untuk mengajar subjek matematik, dan pada masa tu saya bukan option matematik, saya adalah option bahasa Melayu. Dia lamar saya supaya mengajar matematik. Pada masa tu saya menggantikan Puan Norlia di guru matematik. Kita masa tu kekurangan guru matematik. Macam biasalah, 3-4 kali saya mengadap dia. Saya tak boleh. Dan akhirnya dengan muka yang merah, dia putih. Dengan muka yang merah padam, dia cabar saya. Kata, saya bagi peluang ke awak, awak buat. Dan itu pengalaman yang kedua yang saya tak dapat lupakan. Dan dari situlah titik mulanya saya sebagai guru matematik di SK Gombak Utara. Dan pada masa itu jugalah sekolah kita, Sekolah Gombak Utara, mendapat anjakan sarjana. Memang tidak disangka-sangka, tapi itulah kata-kata dia, motivasi dia menjadikan saya bersemangat untuk cuba. Dan akhirnya saya barisan tahun 6 masa tu berjaya menjadikan sekolah sebagai anjakan sarjana. Kemudian dalam tahun tu juga, 2002, saya dianugerahkan perkhidmatan cemerlang oleh Cikgu Alwan yang pertama kali bersama dengan kawan-kawan saya yang lain. Kemudian pengalaman seterusnya, semasa di
di zaman Sufatima dan juga Tuan Haji Azhari, saya tak banyak berada di sekolah. Saya banyak berada di luar. Saya tengok saya melanjutkan pelajaran peringkat. Dulu kita ada apa ni? KSPK. KSPK setahun di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras dalam bidang seni visual. Dalam masa tu juga saya sambung study sama dengan kawan-kawan saya, Puan Jamalia, Cikgu Rosnaini, Cikgu Sarina dan juga Cikgu Aisyah. Tapi kami bertiga saja berjaya untuk ijazah sarjana muda OUM KPM kohort 1 yang mana 14 minggu tak berada di sekolah, kita berada di maktab. Alhamdulillah dengan ilmu yang sedikit ni saya teruskan, saya ditempatkan semula di Gombak Utara juga bersama-sama dengan ketua bersama-sama dengan guru besar Puan Yus Asima. Zaman Puan Yus juga sekali lagi sekolah kita dapat bai'ah, dapat duit ni setiap guru-guru akan dapat duit dalam 900 lebih, semua guru akan dapat. Seronok kat situ. Okey, kerjasama yang erat dari segi pentadbiran, dari segi murid, dari segi kewangan, dari segi apa-apa saja diambil kira dan akhirnya sekolah kita SK Kubah Utara dibai'ahkan. Syukur alhamdulillah. Okay, Puan Yusuf Asima ni lama di Gombak Utara. Sekali lagi apa ni, kita sekolah Gombak Utara dapat meriasasikan satu lagi pencapaian, saya rasa pencapaian berdiri saya lah dan juga tim-tim saya pada masa tu, bila Puan Yus Asima berada di sebagai bos, kita dapat meriasasikan baju batik pertama. Saya ingat lagi masa tu, bukan mudah Gombak Utara nak meriasasikan baju batik. Masa tu baju batik tak ada dalam RM50, tak ada, dia adalah 100 lebih ke atas. Jadi alhamdulillah dapat meriasasikan baju batik pertama Gombak Utara. Kemudian sekali lagi juga Gombak Utara ya dapat meriasasikan majalah sekolah. Memang tak dapat dilupakan kenangan-kenangan tu. Okey. Kemudian seterusnya kita bersama dengan guru besar Gombak, guru besar Encik Abdul Malik. 3 tahun berturut-turut saya menjadi penanda kertas matematik. Itu pun atas sokongan, atas pencalonan Encik Abdul Malik yang tak dapat saya lupakan. Banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya dapat kat situ. Terima kasih Encik Malik. Itulah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Saya rasa yang lain-lain tu juga saya tak dapat lupakan, tapi terlalu banyak antara yang manis-manis. So saya cerita yang sebahagian kecil daripadanya. Okay, saya rasa itu saja ucapan saya sebelum saya akhiri. Saya dengan ini rasa rendah diri. Cikgu Habsyah binti Khamis ingin memohon ampun dan maaf jika ada salah dalam bicara saya, silap tingkah laku saya selama ini. Sepanjang kita bersahabat, sepanjang ukhuwah kita terjalin, saya mohon ampun dan maaf segala-galanya. Halalkan segala makan minum saya sama ada tanpa disedari ataupun disedari, halalkan segala-galanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, kepada semua yang memberi cenderahati yang cukup istimewa kepada saya. Semoga dengan cenderahati ini dapat menjadi kenang-kenangan selama-lamanya. Terima kasih juga tunjuk ajar, nasihat dan kerjasama daripada Cik Malik, daripada PKPK, daripada sahabat-sahabat. Di akhir kalam, semoga ukhuwah yang terjalin ini akan tetap berkekalan
kuat selama-lamanya. Kenangan yang terpahat, sejata segar di ingatan saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Cikgu Ikram. Okay, majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Habsyah binti Khamis atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis pada pagi ini kita teruskan dengan penyampaian hadiah. Okay, untuk makluman Puan Habsyah binti Khamis, hadiah ini telah diberikan dan telah disediakan yang pertama sekali secara individu, iaitu daripada Puan Salbiah binti Zainuddin. Yang kedua secara individu juga daripada Puan Jamaliah binti Muhammad Nasir. Yang ketiga daripada Kelab Guru dan Staff Sekolah Kebangsaan Gombak Utara. Yang keempat daripada Unit Disiplin dan Pengawas. Yang kelima daripada Guru-Guru Petang. Yang keenam daripada Guru-Guru Tahun 4 dan juga Tahun 5. Yang ketujuh khas daripada Guru Tahun 6. Seterusnya barisan AKP, ada juga hadiah daripada barisan penolong kanan dan tidak dilupakan hadiah yang terakhir sudah semestinya lah daripada Tuan Guru Besar. Untuk itu sebagai satu tanda simbolik penerimaan hadiah kepada Puan Habsyah binti Khamis, maka marilah sama-sama kita menonton video hadiah yang akan diterima oleh Puan Habsyah binti Khamis. Dipersilakan. Ikram sekejap ya. Malam tadi ada Mun ada bagi kek untuk saya. Terima kasih Mun. Sedap keknya. Itulah dia sedikit cenderamata tanda kenang-kenangan daripada wakil segera kepada Puan Habsyah. Sebenarnya saya tak adalah terlalu risau sangat dengan Puan Habsyah ni sebab rumah dia dekat Mutiara Gombak, jadi kita tetap akan sentiasa bertemu dengan Puan Habsyah lah. Okay, jadi Ikram, satu lagi. Okay, ada lagi. Daripada okay. Ustazah Saliza. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, susah je lah. Ya Allah, subhanallah. Terima kasih ya. Okay, jadi semua tak perlulah bersedih-sedih sebab kita akan tetap berjumpa dengan Cikgu Habsyah lagi selepas ini. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi puan jadi kenangan.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang diraikan Puan Habsyah binti Khamis kerana sudi untuk bersama-sama kita pada hari yang penuh bermakna ini. Majlis turut merakamkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama memeriahkan lagi Majlis Lambaian Kasih. Maka dengan berakhirnya penyampaian hadiah sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Dengan itu, saya mengakhiri majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berikan sedikit ruang kepada Tuan Guru Besar sekiranya ada maklumat ataupun sebarang maklumat nak diberikan, dipersilakan. Baik, okey. Terima kasih Cikgu Ikram. Okay, kita boleh stop record. Stop record lah Cikgu Fatimah. Yeah. Berhenti dulu.